Dan percaya tidak percaya Hindu tidak akan habis, tidak akan bisa habis. Apapun artinya intervensinya zaman dulu transmigrasi ke Sulawesi Tenggara ini, kalau KTP-nya Hindu tak diberangkatkan Pak dari Jawa, tak diberangkatkan harus minta Islam dulu. Budayanya silahkan beda-beda, itulah kekayaan kita. Jadi kalau itu dipaksa mau disamakan, bagaimana dengan tempat yang itu ada di Tengger? Bagaimana ada yang itu ada di Tator sana? Bagaimana dengan yang di Jawa? Itu harapan saya, perbedaan bukan menjadi permusuhan, tapi perbedaan ini menjadi kekayaan budaya kita. Yang patut kita hargai, kita bersyukur Pak, masih bisa hidup bersama di luar tanah kelahiran kita. Dan percaya tidak percaya Hindu tidak akan habis, tidak akan bisa habis. Apapun artinya intervensinya zaman dulu transmigrasi ke Sulawesi Tenggara ini, kalau KTP-nya Hindu tak diberangkatkan Pak dari Jawa, tak diberangkatkan harus minta Islam dulu. Tapi syukurlah teman-teman yang di sini, teman-teman Jawa yang walaupun tidak banyak seperti teman Bali, masih saya lihat sayur rukun bersemangat. Itu harapan saya, tolong generasi muda ini jangan pernah bergeser. Itu harapan saya, jangan pernah bergeser. Karena kita akan dituntut dengan leluhur kita. Saya tidak percaya leluhur kita itu akan selalu. Dan kalau dia marah, dia murka, susah diobati. Jadi barangkali itu kesan saya, saran saya, karena tidak lama perjalanan pariwisata kabupaten yang saya emban ini akan lengser. Dan saya ucapkan terima kasih kepada generasi-generasi muda yang mau ngayah untuk menjadi pemimpin atau pembina umat di desanya masing-masing. Itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan saya ini dengan para masyarakat. Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Thank you.
masalah biaya, saya pikir mungkin masih belum ada perkembangan dari kita-kita semua. Jadi berapa biaya yang harus kita siapkan dan butuhkan untuk perencanaan Ngastu ini, karena akbar. Jadi sifatnya akbar ini memang harus jelas ada sumber dana. Sumber dana dari mana? Nah, setelah kita melihat bahwa sumber dana sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Pak Parisada, bahwa sumber dana kita itu banyak. Apalagi menjelang 2023 ini. Dengan catatan, jangan pernah ada penjualan rumah. Iya, iya, nah, beracun, iya. Wong narayana, ewedam sarwam, ya budam, ya sebaweam, niskalan ke niranjano, nirwikalpo, nirapiyata sudoreko narayana nadvidyasti kaje om tuam siwam tuam mahadeva. Mari Pak, ini ada oleh dari Korakai nih, mari.